Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kita sekarang mau buka paket Sinocare ASU 111 tensimeter digital otomatis dari Sinocare. Dia nggak pakai ini, coy. Wajib video unboxing, tidak terima komplain. Nah, ini udah ada kayak gini, nggak tahu nih dari mana asalnya. Orang dia nggak dikasih stiker pecah belah, gimana sih Sinocare nih? Parah. Semoga gak kenapa-napa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini jangan dibanting, tapi gak warna merah kayak biasanya, guys. Ini dia kotak obatnya. Ya, itu lumayan gede ya. 5.000 tapi mantep loh, guys. Kita beli 2. Terus ini dia tensimeternya. ASU 1111. Arm Blood Pressure Monitor. Automatic Memory Storage, Heart Rate Cues, Intelligent Pressure. Manufakturnya ini ada di Republic of China, Shenzhen, Guangdong. Terus apa lagi? Ini udah AKL ya, guys. Ada apa? Nomor resminya di Indonesia. Izin edarnya. Spesifikasinya yaitu 6 volt 4 kali A3 baterai. Tahu bisa pakai USB Type C. Kemenkes RI AKL ini print-printan, maksudnya udah di boxnya, bukan apa, bukan tempelan. Yo, ya ini ada indikator hipertensinya. Sip, langsung aja kita buka. Ini masih segel. Dibuka ya. Penting aja. Guys, yang pertama kita dapat manset. Mansetnya ini paling kecil bisa 22 cm sampai dengan paling besar 42 cm. Warnanya apa sih ini? Abu tua atau hitam ya? Itu deh. Terus ada manual booknya. User manual. Aduan pengguna. Nah, ini ada bahasa Indonesianya, guys. Kelebihannya kalau udah AKL tuh kayak gini. Terus ini apa? Garansi. Garansinya berapa tahun, guys? Enggak ada tulisan tahunnya, tapi ya udahlah, semoga awet. Ini dia tensimeternya. Sertifikat. Beberapa cuma segini, guys. Pelit sekali. Ini udah dapat baterai belum ya? Belum ada baterainya, guys. Atau di dalam sini? Oh iya, di dalam sini, guys, baterainya. Ini kita dapat baterai. Baterainya apa ini? Alkalin ya, jadi aman. Kalau misalnya teman-teman lupa untuk nyopot baterainya, kalau nggak pas pas nggak kepake, insya Allah aman, guys, nggak akan bocor. Beda kalau baterai yang biasa itu, dia kalau lama nggak dipakai tapi tetap kita pasang di alatnya kayak gini ataupun remote TV itu biasanya paling sering, itu dia akan bocor, guys. Kalau udah bocor ya udah, wassalam. Karatan, konslet.
Sebenarnya ada tipe yang di bawahnya ini BSX 5 berapa gitu, 845 apa ya. Itu udah pakai bahasa Indonesia, guys. Tapi portnya tuh masih micro USB, guys. Langsung nyala. Please remain seated and refrain from talking during measurement and keep the car at a head level. Kayak gini guys mindsetnya. Dia langsung ngepompa. Belum dipasang padahal. Kita. Error. Please measure again. Kita coba ya. Di tangan kita. Salah guys. Pasangkan di tangan kita. Tangannya kekecilan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Please remain seated and refrain from talking during measurement and keep the calf at a head level. Agak lama ya guys. Hampir 1 menit. Alhamdulillah tensinya normal guys. Oke, sekian dulu video kali ini Sinocare. Lumayan sih di harga 200 ribuan kita dapat tensimeter digital otomatis. Buat kalian yang punya hobi untuk cek-cek tekanan darah sendiri atau yang penderita hipertensi, bisa sih ini buat di rumah. Terus dia ada USB Type-C-nya juga. Ini universal, bisa pakai charger handphone asal dayanya yang kecil aja ya guys, jangan yang super fast charging dan lain-lain. Oke. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam tensimeter digital, Sinocare. Bye.